kenal dengan Allah, sifat-sifat wajib, mohal, jaiz, kagumi Gusti Allah, muktaqot, seket, lanjut dikenalkan sifat-sifat sing wajib, mohal, jaiz, kagumi para utusan Gusti Allah, muktaqot, seket dikenalkan, fasolatan dikenalkan, alif batak sajib dikenalkan. Inilah ciri-ciri pecinta Nabi Muhammad sejati. Ini membuat solawatani yoga, cengadini yoga, semangat. Pecinta selawat, mengaku cinta selawat, berarti dia cinta dengan ilmu. Pecinta selawat, yoga cinta dengan apapun yang ada hubungannya dengan Nabi Muhammad. Habib Ali Habsyi Dawahakim, wa mimma yasurru qalban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-ijtihadu fi talabil ilmi ma'at taqwa wa mimma lakiku setengah sanging perkara yasurru kang dadekno bungah apa mah qalban Nabi ing manahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutadae muakhir kembali mukaddam al-ijtihadu utawi temenanan napa fi talabil ilmi ing dalem golek ilmu menak takwa disertai takwa Allah. Salah satu yang menjadikan Kanjeng Nabi bangga kepada kita, kita temenanan sungguh-sungguh dalam talabul ilmi. Inilah insyaallah adanya majlis taklim, ngaji salam dan majlis imamah berada, ayo dikenalkan anak-anak kita. Ini menjadi filter, menjadi modal utama untuk menuju Allah, untuk menuju Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mergono apa? Seseorang tidak bakal iso langsung menuju Allah kecuali lewat pintu cinta Nabi Muhammad. Jadi apa menongok atau omongan-omongan omongan apa sakit di bawahnya ini. Kita tujuannya bagi tepuko sing urusane tekoniku finishingku tulisane cinta Allah. Arep menuju cinta Allah itu oh kudu nyebrangi beberapa pintu. Apa? Sebelum cinta Allah, cintai dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong ora iso tekan Gusti Allah kecuali lewat Kanjeng sing paling paham tentang Allah di Kanjeng Nabi Muhammad, sing paling paham Al-Qur'an Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pamoran Kanjeng Nabi kula jenengan ya apa? Wong imane kula jenengan iki iman melok-melok kita apa betul? Imane cap melu-melu sesepuh kita, melu guru-guru kita dikenalkan sedikit-sedikit Allah wujud. Kita baqa mukhalafatun lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah unta irada ilmu haya sama' basar kana sirat sakit ini tengok takut saya di saat Allahu Akbar sholat kertas sifat-sifat Gusti Allah di saat awak diri sholawatan ya teniki ya kudu kertas sifat-sifat para utusan Gusti Allah hanya di majlis taklim ya teniki untuk membangkitkan kita untuk kenal kepada Allah Ta'ala, kenal kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat bah kaum atau pak motif pimpin tahlil afdhalu dzikri la ilaha illallah pasti Allah sepiro sepatu wujud. Di saat menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyebut Muhammadun Rasulullah, ciri-ciri apa ya sifat ikan sifat ikan Nabi Nabi Muhammad oh dari sifat wajib takbir siti amanah kotona sakti ini dikenalkan kepada anak-anak kita. Ini pondasi utama, alangkah bahagianya. Tuba summa tuba
berbahagialah seseorang sing gadah putra sing kerso gelem kelabur ini di pondok-pondok pesantren teng majlis majlis ta'lim iku pondasi utama untuk mengenal Allah, untuk mengenal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adibu auladakum ala taras khisar hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa hubbi qira'atil Quran. Ayo dididik anak-anak kita untuk kenal kepada Nabi Muhammad. Karena kita ini untuk menjaring, kita ini lah majlis untuk menjaring tayangan, tayangan kebaikan, bukan pendidikan. Selamat, kita ini menayangkan kebaikan. Oh, maca kalimat thayyibah, pirsani para wajah-wajah suci kesukuan-kesukuan kita. Ini penayangan kebaikan, pendidikan adanya tempat setan. Selatan terus gesai, tapi ini orang-orang ngaji nih. Kenapa boten? Solawatan kudu ngerti sing syariat sing disolawat. Solat di ngoten Allahu Akbar kudu ngertos sing disembah sifat-sifat Gusti. Solawatan di ngoten di saat ya hanana maki salam-salam makhluk ya Nabi salam alaika kanjeng Nabi sifat koyo ngono-ngono niku diwaca kon maulid tiba sifat dulur al-berzaki sifat-sifat wajib kaya ngono orangnya amanah terpercaya fatonah lipat akali tablet dan lain sebagainya. Kita ingat sifat-sifat kumpulan tersebut itu awak diri ngocok awak diri kumatuh kaya apa ini apa buatan? Itulah pentingnya majlis taklim, pentingnya tulabul ilmi. Zaman akhirnya terkini orang bergoyang melok pronomen pergoran ceklan al-iqtimat fil ilm ora temenan iki garep tolabun pada alangkah bentuk seneng wis apa yo ngene iki wis alhamdulillah majelis taklim ngaji salam muga-muga mencetak generasi pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pencinta generasi napa sing nomor kali wa hubbi ahli baiti, pencinta untuk cinta ono kesenangan sing kuat kepada dzuriyah Nabi Muhammad para alim u tak dikenalkan mereka ngerti sopo sinten berjidat ini nama bagi sinten berjogo rekso siapa berhuduri Tegal Rejo dan ulama-ulama yang lain. Jadikan mereka sebagai figur mereka ojo ngasih kepaten obor cekat sekuat yo ngertos aja yo perso daripada sejarah-sejarah orang-orang tertentu. Yang terakhir wahubbi kiraatin Quran dididik mereka untuk punya hubungan yang kuat dengan cinta al Quran dikenal iki alif iki ba iki ta iki ta yang kalau sadene dhuwur ya harakat fathah a i u ba i bapak siji mau diwari bismillahirrahmanirrahim ono pecete kudu ono iki bab istilah itu god ikhfa ikhlab atobini majaes mutfasil wajib mutasil sapi itu rutin iku ono ning teng majelis ta durung kok masalah bab tahar bab sesuci bicarane sesuci ana toya tahir tahir lir mutahir mustakmal sak pitune dipun carane ubah-ubah nek ketergantungan ilmu agama teng sekolahan satu minggu berapa jam kena apa mboten. Ayo kita kirim mereka luwih-luwih ilmu sing bangsa hubungan kalian ilmu keperempuanan wanita aja head di saat hati nopo mawon sing harap dilampahi kenapa buatan semua ustaz ini muka-muka berkait sholawat kita akan sadar tentang pentingnya tolabun berkat sholawat akhlak kita tambah tertata minimal satu minggu misalnya di khususnya kita beri aplos yang seseru-serunya kepada pasukan PBB pasukan bendera besar lihat mereka mereka membuktikan cinta kepada alim ulama. Ono gambari cek gam cek dibetul ini gambari orang ulama ulama untuk ini ada gambar lagi satu nih wonten Habib Syekh wonten Habib Didi wonten Habib Lutfi mereka bisa ulama gawa nih yang karunya gawa-gawa sih gambar yang tak gawa ini akhlak ini berarti ini nanti saya kan seperti itu tepuk tangan buat mereka sekali lagi. Masya Allah berkat selawat contoh-contoh satu minggu aku majelisan selawat kadang-kadang malah full tiap hari selawat. Harus kita punya niat ya Allah
kula niat hadir sholawat panjenengan pareki pratan akhlak kanjeng Nabi. Ya Allah, siji tak se. Apa-apa? Saya suka nonton nek. Apa itu? Oh, rupanya arep makan ujungku maca bis. Ini akhlak kanjeng Nabi Muhammad. Siji dicekel se. Saya sok tambah apa? Seluse apa? Oh, suatu biasane. Wingi-wingi ra rupiah saya aku mate rupiah. Pantes-pantes sih. Oh, iku aja ajarane kanjeng Nabi Muhammad. Oh, wingi-wingi aku karo wong tuwa kok ya Allah, nek dikongkon kok yo. Orang langsung sat-sat-sat-sat. Oh, mergo berkat selawat aku jadi tambah takdir sopan satu datang tiang sepuluh, ini aku gak posong-posong, ini aku gak pamit nyaruh rumah sekolah, rumah dolan aku pamit saja. Ini adalah selawat menjadi pembentuk karakter kebaikan sesuai akhlak Nabi Muhammad. Ini tujuan utama kuantani majelis selawat. Jadikan majelis selawat majelis yang selalu terhormat. Di situ ada percikan keteladanan kebaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada tayangan-tayangan kebaikan. Contohnya tayangan pemikiran ngadep boten nonton itu yang tadi iki. Boten nonton ono kopi di barang. Ini kena penayangan tok. Aku yo tak nyiap ya. Aku tak tutup no karo kanca-kanca. Aku tak anteng. Aku lu bismillahirrahmanirrahim. Ini ceritanya kebaikan. Banyak menaikkan kantor untuk mendidik, bukan di sini tempatnya, di mana? Di majelis taklim, di rutinan-rutinan mingguan nomor selapanan. Ayo kita lempok-lempok menjadi power mereka, support mereka. Teng ustad-ustad setempat, teng yayai, bahaya-bahaya, teng kamu-kamu. Mereka adalah orang-orang yang hebat, yang mencetak puluhan jenengan song ini. Garo kai, poro, bahaya-bahaya. Yang terdiri ini, jajarnya seorang ilham duduk di sini saat dinyatakan Pak Jokah sebagai beliau. Bila membuatnya, para habaib, para dzuriyah Rasulullah, para ulama-ulama pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiga pokok ini, pokoknya kita kenalkan. Selama-lama kita kenalkan anak jika dan dengan tiga hal. Cinta kanjeng Nabi pertama, wahubbi ahli bait ini, cinta ahli ulama para dzuriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para habaib. Yang ketiga, wahubbi qiraatin Quran itu metodologi pendidikan sesuai kanjeng Nabi Muhammad. Boleh dimodel macam-macam, tapi ruhut tarbiyah harus tiga hal ini. Udu dikenal no kanjeng Nabi, udu dikenal no duriyah kanjeng Nabi, sing terakhir dikenal no kor. Pertama kanjeng Nabi sing kurasa dibolak kok Quran sing dukungnya sing Quran diturun sapa? Kanjeng Nabi Muhammad. Pergo nek kono-kono mriko-mriko kampung sing orang jenenge. Niku tulisane takbir Quran. Kon selawat ora gelem. Kon berjanji nang ora gelem Qurane, gelem selawatane kok padahal dikelawi nek Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Wong sing paling paham Al-Qur'an nggih Kanjeng Nabi. Pokoke Qur'an ora lek Kanjeng Nabi kok ora dikenal iso nerima, ora ngerti. Kanjeng Nabi hebat wis dipinter Qur'an, Qur'an sing kalau mau sing Kanjeng Nabi iki jangan takut bila hafid walau saut kok kepiye di makna hakikat. Wong iki Kanjeng Nabi ora dipinter ora tekan awak iki. Wong napa gunung coba kalau seorang jumur Kanjeng Nabi mampu untuk menerima Al-Quranul Karim. Wong sing paling paham tentang makna hakikat Al-Quran dua Rasulullah Muhammad. Nek kepengin kenal Quran sing tenanan kudu kenal karo sing Nabi. Nah, kula jenengan ora pernah Kanjeng Nabi duwe pewaris Kanjeng Nabi itu para alim, para mereka lah yang menjadi estafet dari sisi wirasah ilmiah, wirasah pendidikan, warisan warisan akhlak dikuliwat para alim ulama. Itu akan orang orang tua kita, para guru-guru kita di majelis taklim, di pondok pesantren, para beliau sehat afiat di dalam gula wetah kula jenengan kenal di dalam nama gerbong jalan menuju cinta Rasulullah, menuju cinta Allah Subhanahu. Jadi itu dalam ini Allah cinta Nabi Muhammad dan kita tidak bisa ke Nabi Muhammad kecuali
acuan lewat pintu nih. Siapa? Para alim ulama. Saya kenal nongkan jeng. Menturai sokok langsung kanjeng Nabi. Aku langsung kanjeng Nabi kalau bisa kok. Orang iso dul-dul. Kudu lewat pintu nih. Pintu nih para pintu nih kanjeng Nabi. Iku para alim ulama. Berbagai pewaris kanjeng. Moga-moga berkah selawat dan doa khususnya adik-adik santriwan santriwati majelis ta'lim ngaji salam betul-betul menjadi anak-anak didik generasi pencinta Nabi Muhammad, pencinta ahli bait Nabi, pencinta Al-Qur'anun. Intine dalem iki ayo semangat ing dalem tolabul satu prasatuna cara untuk menggait cinta Allah, cinta Rasulullah lewat tolabul ilmi ngadep kuwi karo roh bumi ngajari piye akhlaknya bagaimana kita lihat para beliau itu wonten ing buku kamu kan berkah manfaat pun amin ya rabbal alamin ya rabbi bil mustafa bil maqam.